Indonesia guys. Charter kapal ini dan dia akan membayar gaji, transportasi, dan semua untuk pemulangan semuanya ditanggung sama Timor Leste, kata beliau seperti itu. Dia janjikan sebenarnya tunggu kapal operasi, tapi kapal nggak tahu kapan operasinya. Oh. Sudah berapa lama ini tidak dibayar gaji? Kemarin jalan 5 bulan, 2 hari belum terbayar. Kemarin pas kami mau pulang, sempat itu sudah di hotel, dia transfer gaji dalam masuk 1 bulan gaji aja. Jadi masih selang ada, 4 bulan itu? Masih ada 4 bulan. Jadi selama berbulan-bulan itu terkatung-katung di laut itu? Iya. Jadi tidak terima gaji, apa yang dibuat di sana? Makan dia minum gimana? Dia selalu menjanjikan aja, terus... Makan minum gimana? Makan minumnya itu sempat terbengkalai, terus untuk penerangan juga, itu kadang... Blackout sampai 2 minggu baru disuplai lagi BBM. Dan sementara kita mau makan, mau masak itu semuanya kan kompor pakai listrik semua. Jadi kalau blackout kami tidak bisa masak. Dan itu kami dibantu dari pihak KBRI tentang masalah makanan. Sempat dia kasih 5 kali bantuan. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.